Halo kofren, di sini ada soal. Sebuah topi petani berbentuk kerucut memiliki jari-jari dengan alas 6 cm dan tinggi 8 cm. Hitunglah luas permukaan topi jika Pi adalah 3,14. Kita cari jawabannya bareng-bareng kofren. Diketahui, jari-jari atau r sama dengan 6 cm, tinggi atau t sama dengan 8 cm, P-nya 3,14 kofren yang ditanyakan adalah luas permukaan topi. Karena topi tidak memiliki alas, maka untuk mencari luas permukaan topi kita gunakan rumus luas selimut kerucut karena topinya berbentuk kerucut, yaitu P kali R kali S. S adalah garis pelukis pada kerucut kofren. Kita cari dulu nilai S ya, kofren melalui rumus Pitagoras. Kita gambar dulu segitiga siku-siku ABC di mana siku-sikunya berada di B. Sisi AB merupakan tinggi pada kerucut. Kemudian sisi BC atau alas merupakan jari-jari pada kerucut. Dan sisi miringnya atau sisi AC adalah garis pelukis pada kerucut. Untuk menggunakan rumus Pythagoras, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Di sini, sisi miringnya adalah S atau garis pelukis pada kerucut. Dan sisi lainnya adalah tinggi dan jari-jari. Maka, S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Kita masukkan kofren angka-angkanya. Sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat atau 8 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 8. Dan 6 kuadrat atau 6 pangkat 2 adalah 6 kali 6. 8 dikali 8 sama dengan 64. 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi 64 ditambah 36. Kita jumlahkan menggunakan penjumlahan susun ya, kofren. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Tulis angka 0, angka 1 kita simpan. 1 ditambah 6, 7, ditambah 3, 10. Jadi, S kuadrat sama dengan 100. Untuk menghilangkan pangkat 2 atau kuadrat pada S, kita beri akar kedua ruasnya. Jadi, akar S pangkat 2 sama dengan akar 100. Kita cari dulu nilai akar 100 menggunakan faktorisasi prima. Di sini, kita cari faktorisasi prima dari 100. Untuk mencari faktorisasi prima, kita gunakan pohon faktor, di mana pembaginya adalah bilangan prima, mulai dari yang terkecil, berurutan hingga berujung di bilangan prima. Bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang hanya habis dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. 100 kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2, sama dengan 50. 50 kita bagi dengan 2 sama dengan 25. 25 dibagi 2 tidak habis karena bilangan ganjil. Maka kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Dibagi 3 juga tidak habis maka kita bagi dengan 5 sama dengan 5. Karena 5 merupakan bilangan prima dari pembagian sudah cukup. Untuk menuliskan faktorisasi primanya kita lihat faktor primanya yaitu 2, 2, 5, dan 5. Di sini 2-nya ada 2 dan 5-nya ada 2. Maka faktorisasi prima jadi 100 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, di sini 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kita masukkan ke dalam akar. Seperti berikut. Untuk menghilangkan akar, pangkat 2-nya kita bagi dengan 2. Maka S pangkat 2 dibagi 2 sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 2 dikali 5 pangkat 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 satu kofren, maka S pangkat 1 atau S sama dengan 2 dikali 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, kita sudah mendapatkan panjangnya garis pelukis, yaitu 10 cm. Sekarang kita cari luas selimut kerucut, yaitu pi kali R kali S. Sama dengan 3,14 dikali 6 dikali 10. Kita kalikan satu persatu ya, kofren. Di sini kita akan mengalikan 3,14 dengan 6. Supaya lebih mudah, kita kalikan dalam bentuk bilangan bulat. Tanda komanya kita hiraukan dulu. Jadi, 314 dikali 6. Untuk meletakkan tanda koma, kita letakkan di hasilnya, kofren. Nanti di akhirnya. 6 dikali 4 sama dengan 24. Tulis angka 4, angka 2 kita simpan. 6 kali 1, 6, ditambah 2, 8. 6 kali 3, 18. Jadi hasilnya dari 314 dikali 6 sama dengan 1884. Nah sekarang kita tentukan di mana letak komanya. Caranya kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Pada 3,14 ada dua angka di belakang koma dan di 6 tidak ada angka di belakang koma. Jadi di hasilnya kita letakkan dua angka di belakang koma. Maka komanya berada di sini. Dimulai dari ujung kanan ya kok, friend. jadi hasilnya 18,84. Kita kalikan lagi dengan 10. 18,84 dikali 10 sama dengan 188,4. Di sini komanya bergerak ke arah kanan sesuai dengan banyaknya 0 di angka 10. Di 10 ada 1 0, maka bergerak ke arah kanan komanya sebanyak 1 langkah. Jadi hasilnya 188,4. Satuannya cm persegi. Nah, jadi luas permukaan topi adalah 188,4 cm persegi. Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya, co-friend. Bagaimana? Mudah kan? Tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya.